بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وعلى من نفع في علمه في دارين آمين ويندبو dan disunahkan ziaratu kuburin nirajulin, akan berziarah kubur bagi seorang laki-laki. Jadi seorang laki-laki sunnah berziarah kubur. Ya, biasanya kita ini mau puasa ziarah kubur ya. Jadi buat laki-laki. Ya. Tidak bagi perempuan. Jadi perempuan jangan. Ya, perempuan jangan sekalipun ahli keluarga kita. Ya. Perempuan cukup di rumah aja. Ya, perempuan jangan. Kenapa? Fatukrahu laha, maka dimakruhkan ziarah kubur laha bagi perempuan. Kenapa begitu? Karena bahwasannya dia itu tempat bagi menuntut nangisnya dan mengangkat suaranya. Kenapa? Karena perempuan itu lembut hatinya. Lembut hatinya maksudnya sensitif gitu ya, sensitif. Gampang nangis. Ya. Dan banyak kagetnya kadang perempuan itu. Dan sedikit, perempuan itu sedikit tambah menahan musibah. Kebanyakan perempuan udah mau nangis aja. Ya, udah mau nangis aja. Saya pernah menghadiri satu perkuburan karena mau nguburin. Ketika itu ada orang nguburin. Ada perempuan juga datang ke tempat perkuburan itu. Ya, banyak orang-orang perempuan. Tiba-tiba tuh perempuan pingsan di tengah-tengah kuburan, rokopi. Malahan orang ya gede, gemuk-gemuk orang. Ya, gendut apa gemuk? Gemuk aja ya. Ya, gemuk orangnya, perempuan. Pingsan di tengah-tengah perkuburan. Akhirnya digotong. Berat apa enteng itu orang? Berat. Akhirnya ngaso dulu. Pas ngaso ditaruh di tengah-tengah kuburan. Masya Allah. Udah ngaso dibawa lagi. Kenapa? Berat, saking beratnya. Jadi perempuan begitu sifatnya. Ini bukan mendiskreditkan perempuan, bukan memojokkan perempuan, bukan menjelek-jelekkan perempuan. Emang sifatnya udah begitu. Ya. Jadi perempuan di rumah aja, doain aja, anak laki aja.
Jadi makruh aja, bukan haram, makruh. Ya. Jadi kalau mau datang juga itu hukumnya makruh. Tapi daripada makruh ya mending kita di rumah aja. Ya, mending kita di rumah aja. Tapi kalau umpama ada orang perempuan dia punya anak satu, anak kecil satu. Pas lahir meninggal. Anaknya satu kecil. Iya. Stres nih orang nih kalau mama kagak ke kuburannya stres, masya Allah. Stres banget dah kalau kagak kuburannya umpama gitu. Ya. Maka itu enggak apa-apa. Ya. Karena Nabi tidak mengharamkan, karena Nabi pernah bersabda, ittaqillah wasbiri, takwalah engkau kepada Allah dan sabarlah. Jadi Nabi ya sallallahu alaihi wasallam pernah lewat di depan seorang perempuan lagi nangis di depan kubur anak kecil laki-laki, seorang perempuan ini putranya meninggal dunia di depan kubur. Nabi hanya mengatakan ittaqila wasmiri. Nabi enggak suruh pergi. Jadi apa? Jadi hanya Nabi mengatakan takwalah engkau kepada Allah dan sabarlah. Jadi hukumnya makruh ya. Enggak haram kalau memang keadaannya seperti itu, tapi sebaiknya adalah kita jangan, enggak usah, udah di rumah aja, di rumah aja kan, di rumah aja enak gitu ya. Orang sekarang maunya jalan-jalan gitu. Kita ikutin aja mazhab kita seperti ini, insya Allah ini lebih baik. Alhamdulillah kalau keluarga kita itu dari dulu bimbingan daripada orang tua, ya orang perempuan enggak pernah ziarah. Karena memang fikihnya begitu. Alhamdulillah keluarga kita begitu. Jadi fatukrahu laha, maka dimakruhkan ziarah kubur bagi perempuan. Naam ya yusanu laha, disunahkan laha bagi perempuan ziaratu qabrin nabi, akan ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi boleh kubur Nabi. Qala ba'dhum, berkata oleh sebagian mereka ulama, wa kaza sa'irul anbiya'i wal ulama'i wal awliya'i, dan seperti ini pula boleh sekalian para nabi, para ulama, para wali-wali Allah, boleh ziarah. Ada pertanyaan, bagaimana kalau suaminya enggak izinin? Kalau umpama ya, ya suami enggak izinin ya kagak boleh. Tapi insya Allah ya minta izin dulu sama suaminya gitu. Insya Allah diizinin. Ini kalau enggak izinin ya enggak boleh, karena patuh sama suami hukumnya wajib. Gitu. Wa yusanu, dan disunahkan kama nasu alaihi, sebagaimana menaskan atasnya ayyaqra'a, akan bahwa ia membaca minal qur'ani, daripada al-qur'an, ma tayassara, apa yang mudah ia, ala qabri, di atas kubur, baca apa yang mudah sama dia, apa yang bisa sama dia baca.
Fayada'u lahu mustaqbilan lil kiblati, maka dia berdoa untuk mayit hal keadaannya menghadap kepada kiblat. Jadi kalau berdoa menghadap kiblat, kemarin talqin menghadap mayit gitu. Paham ya? Jadi kalau kita ziarah menghadap kiblat. Wassalamun, dan dia dan salam. Ya, salam. Jadi disunahkan salam bagi orang yang berziarah kubur. Penziarah kubur sunat mengucapkan salam atas ahli kubur. Bilang, memberikan salam ala ahli al-maqbarati, atas ahli perkuburan. Umuman, secara umum, summa khususan, kemudian secara khusus. Jadi umuman untuk semua penghuni perkuburan di situ. Kemudian secara khusus, ya, bagi orang yang dia kehendaki ziarah daripada kerabatnya. Kerabatnya di situ siapa? Abinya, uminya, gitu. Sama abinya ucapkan salam. Sama uminya, umpama, ya. Membapaknya atau ibunya. Fayaqulu, maka dia berkata, assalamu alaikum daro qaumi mu'minin inda awalil maqbarati. Dia mengatakan assalamu alaikum daro qaumi mu'minin ketika di awal perkuburan. Salam sejahtera untuk kamu, wahai ya, negeri kaum mu'minin. Wa yaqulu, dan dia berkata inda qabri abihi, di sisi kubur bapaknya, ya. Di sisi kubur bapaknya. Nah ini masalah umpamanya assalamu alayka ya walidi. Salam sejahtera atas engkau wahai ayahku. Nah, perhatikan. Kalau kita beri salam, itu menghadap wajah bapak kita. Jadi, kita mau ziarah, datang ya ziarah. Ini kan kepalanya di sini, kakinya di sini. Beliau menghadap sono kan, kiblat. Kita duduk di sini dulu, salam dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya walidi. Assalamualaikum ya walidi. Baru balik lagi ke sana. Baru menghadap kiblat, baru kita berdoa di situ. Baca zikir, zikir. Begitu caranya. Jadi sama seperti kita kalau lagi talqin. Nah, bisa kalau mau ziarah ke ayah bapak kita yang sudah meninggal atau saudara, begitu caranya. Ya, ya, mudah-mudahan ayah ibu kita yang masih hidup sehat panjang umur semua, amin. Ya, guru kita semua sehat semua, amin ya. Begitu caranya. Fa'in aradal ikhtisara, ikhtisara ala ahadihima ata bisaniyati li'annahu, ya. Li'annahu akhassu bimaksudihi wadhalika li khabari muslimin annahu sallallahu alaihi wasallam qala assalamu alaikum daru qawmi mu'minin wa inna insya'allahu bikum lahikun. Fa'in aradal iktisara, maka jika ia ingin, jika ia ingin meringkas atas salah satu keduanya, ya, salah satu keduanya maksudnya sigot umum atau sigot khusus. Atta bisaniyati, maka dia datang yang kedua.
Sigat yang kedua. Ya. Yang diutamakan ini yang kedua, assalamu alayka ya walidi. Kalau dia pengen meringkas, tapi yang bagus dua-duanya aja ya. Apa susahnya? Ini kan kalau gitu. Begitu ya, ziarah kubur orang tua kita ya. Jangan kagak ziarah. Bapak kita udah meninggal, kita enggak ziarahin, jangan sampai ya. Ziarah. Karena beliau mendengar kesekan daripada bunyi sendal kita. Sek, 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 sek. Dan beliau senang, dia senang kalau diziarahi oleh orang yang dicintainya, anaknya. Orang tua cinta enggak sama anaknya? Cinta. Itu senang diziarahi sama anaknya. Ntar didoain di situ. Dalam kuburnya dia doain. Ya. Ya, annahu akhassu bimaksudnya, karena bahwasannya itu lebih khusus dengan yang dimaksudkan. Wadhalika, dan demikian itu li khabari muslimin, karena ada hadis Imam Muslim, annahu bahwasan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, assalamu alaikum daru qaumi mukminin, salam sejahtera atas kamu wahai negeri kaum mukmin. Wa inna insyaallah bikum lahiqun, dan sesungguhnya kami insyaallah dengan kamu akan nyusul. Wal istisna'u li tabaruki, istisna itu tabaruk. Jadi ada insyaallah bikum, itu tabaruk namanya. Au lidabni, au lidabni bitil kalbuk ati, atau istisnanya itu untuk ya menguburkan di sebagian di sebidang tanah itu. Menguburkan, menguburkan di sebidang tanah itu apa? Kan, kan lagi ya dia ya, insyaallah dia akan juga nyusul di situ begitu. Akan dikuburkan di situ begitu. Dafni bitil kalbuk atim gitu. Insyaallah dia pun akan dikuburkan di sebidang tanah itu. Nah, kalau insyaallah ya. Ya. Ya apa tabaruk itu ngambil berkah. Ya. Jadi mengatakan insyaallah itu adalah mengambil berkah. Karena ada firman Allah, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Itu ngambil berkah. Janganlah engkau katakan bagi sesuatu, sesungguhnya aku melakukan itu besok, melainkan dia mengatakan ya illa ayyasha Allah, dia mengatakan insya Allah. Jadi ngambil berkah, jadi mengatakan insya Allah ngambil berkah insya Allah. Jadi kita pun begitu, setiap kali kita ingin melakukan sesuatu kita katakan insya Allah, ya itu ngambil berkah. Jadi ada dua berarti kata-kata kita insya Allah dalam keseharian. Bisa tadi tujuan kita seperti tujuan nguburin tuh lidafni ya, bisa juga adalah tabarruk ngambil berkah. Dua-duanya aja lah biar dapat, biar dapat berkah kata-kata insya Allah. Jangan kita bilang moksono nggak pakai insya Allah, itu nggak boleh.
Karena firman Allah wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan ila ayyasha Allah. Jangan kamu katakan bagi sesuatu sesungguhnya aku akan melakukan itu besok. Jangan. Jangan bilang ya besok lah gua kerjain. Jangan. Ya. Illa ayyasha Allah, kecuali Allah yang menghendaki. Jadi bilang insya Allah. Jadi kita orang laki disunahkan untuk berziarah kubur orang perempuan, hukumnya makruh. Jadi oleh karena itu ya, yang laki aja ziarah, yang perempuan di rumah aja. Walaupun keluarga sendiri enggak usah. Biarin yang keluarga di rumah aja. Masakin, siapin buat laki-laki ya, siapin buat keluarga yang laki-laki. Ya, jangan dibiasain, apalagi jadi tradisi, jangan. Iza jatama al-halal wal-haram gulibal haram. Sampai juga yang makruh pun begitu, gulibal makruh ya. Jangan dikerjain lah. Jangan jadi biasain, jangan. Orang-orang begitu, ada pendapat yang begini, ya biarin pendapat ini. Kalau kita dalam hal yang seperti ini, ya kita udah baca tuh di dalam kitab apa? Imam Ghazali, ringkasan Imam Ghazali Mukhtasar Ihyauddin. Kalau ada yang berbeda pendapat, mending kita jauhin. Ya, itu lebih aman. Ya. Yang kompak-kompak aja kita kerjain gitu ya. Kenapa? Karena yang mengatakan itu orang ulama besar, orang yang dekat sama Allah juga, orang hebat juga. Apalagi di mazhab kita. Jangan kita melakukan satu amalan lantaran nafsu kita yang kepengen banget, sehingga kita cari-cari dalil-dalil yang bolehin. Nah ini jangan sampai. Cari-cari dalil yang bolehin, biar sesuai dengan nafsu kita. Jangan. Wallahu a'lam bis-shawab.